Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hizop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko Pander Peken dan Rangga Azob tentunya. Nah sahabat, di informasi terbaru kali ini, Masya Allah, semua kagum dengan aksi Haiko ketika jauh dari Rangga Azob di lokasi syuting. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua para penggemar Hizop Lovers? Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar seputar Haiko Pander Peken dan Rangga Azob, yang mana di informasi terbaru kali ini datangnya di lokasi syuting Rindu Bukan Rindu yang dibintangi oleh Haiko Pander Peken. Wah, kira-kira ada apa nih guys? Nah, ternyata Haiko Pander Peken yang kini sedang LDR dengan rekan kerjanya yakni Rangga Azob. Ya, Haiko Pander Peken nampaknya ya selalu menjaga jarak dengan lawan jenisnya di sinetron RBR atau Rindu Bukan Rindu. Pasalnya ya, melihat Haiko Pander Peken yang selalu fokus kepada dirinya sendiri dan menjauhi lawan mainnya seperti Cinta Brian dan Junior Roberts, dikarenakan takutnya ada beberapa hal yang tentunya membuat kesalahpahaman di antara para penggemar Hizopers. Nah sahabat, terlihat juga video yang beredar memperlihatkan Cinta Brian yang tengah bermain handphone, sedangkan Ning Koko juga nih tengah sibuk asik sendiri ya bermain gadgetnya. Terlihat juga Cinta Brian dan Haiko Pander Peken di sini menjaga jarak satu sama lain. Nampaknya ya tidak ingin ada hal yang di luar kendali. Pasalnya para penggemar Hizop selalu nih melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh Haiko dan Rangga Azob seperti CCTV ketika di lokasi syuting. Itulah yang membuat Haiko Pander Peken sedikit menjaga jarak bersama pemain Rindu Bukan Rindu. Selain itu juga Haiko Pander Peken lebih memiliki waktu banyak nih bersama Ochi Rosdiana, rekan kerjanya di sinetron Rindu Bukan Rindu. Dan juga di sini Haiko Pander Peken tentunya lebih banyak aktif ya bermain bersama anak kecil yang memerankan peran Ciara di sinetron Rindu Bukan Rindu ini. Pasalnya Ciara ini tentunya ya salah satu artis cilik yang nantinya akan bermain di sinetron Rindu Bukan Rindu. Wah, pastinya ini sangat seru sekali ya sahabat. Dan bukan hanya itu saja, di sini ada Behind the Skin ya, sinetron Rindu Bukan Rindu, yang mana nanti akan segera ditayangkan di televisi pada tanggal 9 Januari 2023 nih. Kalau itu tidak bergeser juga nih waktu jam tayangnya, semoga saja tepat ya. Pasalnya banyak sekali para penggemar yang sudah menantikan sinetron terbaru yang dibintangi oleh Haiko Pander Peken ini. Nah ternyata sahabat, terbaik untuk Haiko Pander Peken, semoga selalu diberikan kelancaran ke depannya. Selain itu, sinetron yang dibintangi oleh Rangga Azob yakni sinetron Di Antara Dua Suami nampaknya memiliki kemajuan, yakni akan syuting ya pada hari Senin nanti. Dan itu pun terlihat melalui postingannya bahwasanya sinetron yang dibintangi oleh Rangga Azob ini ya baru beberapa kali syuting, dan tentunya ya belum ada kemungkinan besar untuk segera tayang dikarenakan harus syuting lebih dari 20 episode. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwasanya Rangga Azob juga ya menjadi pemeran utama dalam sinetron tersebut, yang mana akan dibintangi oleh beberapa artis cantik seperti halnya ada Anggika dan juga ada beberapa rekan kerja lainnya.
Nah, pastinya kita akan selalu menunggu next project dari mereka berdua ya. Dan semoga ini di luar kemampuan kita nih. Apalagi kita melihatnya bahwasanya banyak sekali dukungan-dukungan serta dorongan dari Hyzopers serta para artis-artis terdekat Haiko dan Rangga Asop yang menginginkan sinetron yang dibintangi oleh Haiko maupun Rangga Asop secepatnya ditayangkan. Nah, sahabat, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.